Saudara wartawan kami Nur Ain Abu Bakar turut meninjau keadaan trafik di Lebuh Raya Utara Selatan dari Ipoh menghala ke Ibu Negara. Pengguna kini dilihat lebih cakna dengan pembudayaan norma baru dan dilihat semakin patuh dengan ketetapan diumumkan kerajaan. Perjalanan saya dan kru ke Tanjung Malim mendapati Lebuh Raya Utara Selatan lengang tidak seperti kebiasaan. Malah kawasan rehat darawat RNR yang sering menjadi tumpuan pengguna juga sunyi dan tiada banyak kenderaan. Saya ketika ini berada di Jambatan Sungai Bernam. Di hadapan saya adalah negeri Selangor dan di belakang saya ini adalah negeri Perak. Dan jambatan ini merupakan pemisah sempadan kepada kedua-dua negeri ini. Dalam tempoh 3 hari selepas diberikan kelonggaran, lebih 4,000 kenderaan telah melalui laluan ini. Setakat semalam, tiada kompaun dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Mualim sebaik Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikuatkuasakan. Rata-rata pengguna mempamerkan surat kebenaran ketika ditahan pihak berkuasa. Namun bagi yang tidak mempunyai sebab kukuh, mereka diminta untuk berpatah balik. Saya ingin memberi amaran. Bermulanya hari ini, 16 hari bulan, Januari 2021, pihak polis tidak lagi akan berkompromi ataupun tidak lagi akan teragak-agak untuk mengeluarkan kompaun ke atas sebarang pelanggaran PKPB ini. Saya dan kru kemudiannya meninjau kawasan sempadan laluan alternatif yang menghubungkan Tanjung Malim Perak ke Hulu Selangor di Jambatan Stesen Tanjung Malim. Selain SJR, penguatkuasaan turut dijalankan di premis-premis perniagaan bagi memastikan pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP. Di Perak, seramai 1,113 pegawai dan anggota ditugaskan sepanjang PKPB. Mereka ini antara barisan petugas hadapan yang bertugas berpanas, berhujan, meninggalkan keluarga demi negara. Jadi sudah tiba masanya untuk kita membalas jasa mereka dengan cara yang paling mudah. Hanya tinggal di rumah dan amalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Tiada yang mustahil, kita mampu melakukannya, rakyat Malaysia. Nur Ain Abu Bakar, Berita RTM.